Kita sekali lagi suratul Fatihah hari ini kita kutip sikit lagi insya-Allah taala. Suratul Fatihah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله Dapat kita membacakan tujuh keratan ayat Allah yang apa dia ma'ruf daripada suratul Fatihah As-Sab'ul Mathani, tujuh surah, tujuh ayat yang diulang-ulang oleh hamba Allah setiap kali salatnya. Maka kita senantiasa bersama dengan الله السميع البصير العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم yang sentiasa menambah kepada kita pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Daripada suratul Fatihah yang kemarin kita dapat pelajari tujuh ayat dengan baik, merupakan tujuh ayat yang diulang-ulang oleh hambanya serta diulangi juga oleh jawapan Tuhan dia terhadap dia, terutama waktu dia baca dalam semayah berdasar pada hadis sahih Muslim yang kita duk sebar dalam penpap dalam apa dia warning kita lalu tu, di mana sebelum dia tu iaitu isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warning ni masuk dalam umum Allah Taala suruh hamba dia, fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Yani tafsir ulama banyak kayanya, ia kata idza aratta alqira'ata
Aku apabila kamu nak baca Quran, maka naklah kamu tu minta berlindung, minta pertahanan dengan Allah daripada serangan, gangguan, tipuan syaitan yang direjam. Itu makna auzubillahi minasyaitanir rajim. Lafaz auzubillahi minasyaitanir rajim ni yang panggil iktibas dengan Quran, bukan ayat Quran. Auzubillahi minasyaitanir rajim maksudlah hadis sahih. Banyak-banyak hadis yang menyebutkan hadis-hadis seperti hadis Imam Ahmad. Ya kata auzubillahi as-samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Itu setengah daripada lafaz mari daripada hadis. Tapi disunatkan baca sama-sama. Bahkan setengah-setengah kata tu wajib. Itu dia. Setengah jumhur tu kata sunat lah. Sunat baca apa dia at-ta'awuz isti'azah. Sunat. La ilaha illallah. Setengah-setengah ulama katanya wajib. La ilaha illallah. Seperti Ar-Razi daripada Atha ibn Rabah, dia kata wajib baca dalam sembahyang dan luar sembahyang akan isti'adzah tiap-tiap kali nak baca Quran. Sebab perintah Allah fasta'iz, perintah ni al-amru lil wujub bagi dia. Perintah sini adalah wajib bagi dia. Sebab tu benda berat lah. Kita patut anak kali nak baca tu. Sekurang-kurangnya kita baca sirri. Bila kita nak baca Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, baca sirri tak apa dah. Kalau baca jahri tu, koma lagi-lagi. Nampak tak? Bagi tempat-tempat jahri itulah. Di luar semaya khususnya, ada pun dalam semaya, maka tidak dapat pada hadis yang mengatakan Nabi baca ta'awutu secara jahri. Maka kita tak kena baca. Bila secara jahri itu apabila kita tak dapat Nabi buat contoh. Sebab kita ibadat kita terikat dengan contoh Nabi. Nabi buatlah mana kita buat belah tu lah. Jangan duduk lambat dengan Nabi. Lambat Nabi faus lalu dah. Jangan. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan. Oleh itu maka naklah kita tu mesti berta'awuz sebelum nak baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau kan nak tambah lagi a'udzubillahi as-samil alim minasyaitanir rajim, tak apa. Semua tu ada lafaz pada hadis yang sahih. Oleh itu maka naklah kita kena isti'azah makna minta pokpong, minta perlindungan, minta pertahanan, minta perbentengan daripada serangan. Dan tu apa akik benteng dia tu? Syaitan nak serang tak boleh dah. Dan kita minta benteng dari Allah, minta kampang daripada Allah daripada serangan syaitan. Ini ke sunnatullah, Allah Ta'ala buatlah tu. Kita nak ambil kampang daripada lain pada Tuhan tak boleh. Kampang ataupun binding ataupun perlindungan ataupun pertahanan daripada syaitan nak serang ni dengan isti'adzah. InsyaAllah Ta'ala fa'ita. Dengan galang pun boleh isti'adzah tak? Duk luar-luar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Boleh. Terutama dah kita wasa kriyat. Kriyat ni syaitan kriyat ni. Berasa nak murid korek. Syaitan belakang. Al-ghadabu minasyaitan. Sebab tu minta berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika min wasa duka cita minal hammi wal hazan. Tu ialah minta berlindung dengan Allah. Benda tu. Sebab apa? Sebab itu daripada jenis syaitan. Jenis waswas syaitan. Ham, hazan, al-azzi, wal-kasal. Malah syaitan juga malah. Malah ngatuk syaitan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita kena kata a'udzubillah minasyaitanirrajim. Sebab tu yang mesti minta berlindung dalam apa dia doa kita pagi-pagi dekat azkar nabawiyah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa min kepada banyak lagi tu kan. Jadi kita tu mesti minta lindung dengan Allah SWT. La ilaha illallah. Rabuk ni kita kena pakai dalam hidup kita. Sebab tu hawi hidup kita. Tuhan suruh jaga hidup hak tu hawi kita tu pesen ni. Kita kena jaga pesen ni. Tak boleh nak jaga pesen lain. Ni ke rabuk. Tengah cair nekan pongkan tu ing.
Kita kena buat passion, kita kena passion ni. Tak boleh nak buat mikir sendiri sebab cerit macam ของเราเราใช้ชีวิตของ Allah แล้วก็ Allah สั่งให้เราต้องทำอย่างนี้ fasta'iz billahi minash shaitani rajim jadi Quran tu witi ciwit dan apabila kita nak baca Quran witi ciwit kita tu mesti kita minta berlindung ขอกำแพงจาก Allah ขอปกป้องจาก Allah auzubillahi minash shaitani rajim apalah tu banyaklah waktu kita nak marah waktu kita kreat waktu kita malah auzubillahi minasyaitanir rajim kita malah ni sebab dah malah malah ngaji Quran dok bab bodoh-bodoh ya panggil bab kongo ya panggil dok bab oi bodoh-bodoh tak ada nampak sungguh yang cak ha ความรู้ไฟความรู้ดอกดอกแบบบอดๆอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่สนใจตัวจะได้แชเตลอัลลอฮฺอย่าพังมาละนะอย่ามาละอัลลอฮฺบิลลาฮิมิชชาตุลลอฮฺไม่ต้องเล่นหนึ่งอัลลอฮฺนะทำท่าไม่รู้ไม่ชี้โอ้ก็สูงก็ต้องเล่นอิลมุงพอคุณก็ต้องแบบไม่รู้ไม่ชี้ต้องเล่นกิลาสงอิลมุงอิลมุงต้องเล่นพอดาวก็ต้องสูงอัลจิด salah satu daripada syarat boleh ilmu nah sungguh daripada tak sungguh ialah syaitan mari duk nah pada ciwik kita otak kita nah paling belakang kadang-kadang dengan tok guru semua tu syaitan belakang nah wak tak tahu gapo naudzubillah minasyaitan rajim orang mengajar wak tak dengar semua tu syaitan belakang terutama mengajar Quran naudzubillah minasyaitan rajim syaitan mungkin menang mengajar Quran naudzubillah minasyaitan rajim dan semua tu وقل رب اعوذ بك يا الله من همزات الشياطين kada la qur'an ka nah tu waktu kita balah wa a'udzu bika ya allah rabbi haitu haku ay yahduru bahwa dia tu datang mari nak ngusikku minta menjangi ya mari ya allah nah allah taala pulah telinga dia tak apa tak hari kita senang kita sebai nah kita bahagia dengan sebab syaitan tak main ngaru kita dengan sebab kita minta nah kum krong daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah terutama baca surah Fatihah ni, surah ti dia tu sangat-sangat marah sekali syaitan. Marah sekali suratul Fatihah. Limada? Sebab ini adalah surah yang berhubung dengan hidup. Surah yang mengandungi kuam mai tang mut al-Quran tang lem. Serup dia dak mana? Serup dak al-Quran. Nah, serup nah kuam mai al-Quran tang lem junai Quran. Ah junai suratul Fatihah. Itulah surah Al-Fatihah. Falakal hamdu laka syuk. Nah kita sungguh insyaAllah ta'ala dah. Kemudian lepas pada tu, a'udzubillah minasyaitan rajim, kita nak kata gitu tak apa. A'udzubillah hissamil alim minasyaitan rajim tak apa. Tak ada apa dah. Betinya dia tu merupakan lafaz hadis yang Allah ta'ala suruh fasta'id billah. Sungguh ulama kata wajib minta berlindung Allah daripada sayangnya syaitan waktu nak baca Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tu ada sa lagi yang berhubung dengan suratul Fatihah iaitu kita kata amin di belakang sub. Amin. Nah, terutama dalam sembahyang. Nah, kalaulah Tok Imam baca fa'ita pakak kata amin. Baca jahriyah tu kalau semaya jahri yang kita tak kata tu sebab dia panggil makna apa amin doa dalam surah Fatihah sana ya suan sultan yang mengandungi doa ke ihdinas siratal mustaqim pimpinlah kami ke atas jalan yang betul jalan mana siratal ladzina an'amta alaihim jalan yang kamu beri nikmat ke atas mereka itu daripada puak rasul-rasul, puak nabi-nabi, puak siddiqin, puak salihin, puak syuhada. Ni orang panggil an'am ta'alih. Jalan dia mana? Aku nak jalan dia mana? Kena minta besen tu. Ya kena royak buat jalan hak-hak jalan selalu dah. Bukan royak atau sifat jalan lah tu lah tu. Tak. Jalan orang hak jalan main dah. Itu jalan nabi. Ni yang panggil kena turut sunnah ni. Nah sebab apa? Sebab kalau kita tak turut sunnah, kita tak ada jalan siratul mustaqim tak ada. Sebab as-sunnah fi siratul mustaqim fi sunnatin fi sunnah pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ihdinas siratal mustaqim, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
bukan jalan puak-puak yang diberkah oleh Allah, iaitu orang ngaji tak amal, puak-puak kita banyak ngaji nak syadah ya. Nah, amal tak wahai. Jadi ustaz dah ada tak wahai mai jemaah, klik mai rumah. Ngaji ngano klik semai rumah. Nah, tak ada ilmu dalam Islam. Klik semai rumah, tak ada ilmu dalam Islam. Nah, ilmu dalam Islam, nak semai jemaah. Nah, sungguh-sungguh masyarakat kata wajib mai jemaah. Nah, tu. Jadi kata bla-bla, aku seluar cema, semua tu tak ada ilmu dalam Islam. Itu jahiliah belaka. Seluar cema, baju semua, seluar dalam cema, pakai apa seluar dalam cema? Pakai apa telanjang baik kita? Saya tak pakai bagi cema. Nauzubillah minasyaitan. Semua tu syaitan belaka. Syaitan belaka. Nauzubillah minasyaitan. Ang. Naik motor berat. Orang ni semua jumpa. Oh, ustaz lah. Ngaji mosul lah. Ngaji mana lah. Orang panggil. Ngaji gapa tak tahu. Nah, ya duk buat bagi ayat tak ngaji semua tu. Nah, nauzubillah minasyaitan. Itu syaitan yang panggil. Nah, oleh itu maka kita jangih. Jadi ngaji tak ada. Ngaji tak ada amal yang panggil. Nah, ngaji tak ada amal ni masuk dalam al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim. Orang yang Tuhan sabcang. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Waladdallin, dan orang sesat. Orang sesat ni orang tak ngaji tapi buat amal rajin. Buat amal bising belok-belok tahu mana. Baik tak ngaji. Amal bising pak turuk. Yang nampak tak nenek moyang ya doa lah ni. Wah, maya turuk tak nenek moyang. Maya madarian. Sebenarnya wajib ikra'kan Quran ni. Terutama kerap surah Fatihah wajib. Tiap-tiap orang kena baca. Bukan kata pak kita baca, kita tak kena baca. Tak apa dah, tengok pak kita pada. Tak. Pak kena baca, mak kena baca, anak kena baca, cucu kena baca. Kena baca belakang. Ummatul qira'ah. Umat Islam, ummatul qira'ah. Nah, sebab itu maka, naklah kita tu kena baca supaya boleh ilmu reti. Nah, tengok dia gelap, tak sihat tu. Nah, bangun-bangun dia tengok jauh. Syaitan banyak. Bangun-bangun, bangun. Saya khabar lah. Auzubillah minasyaitan rajim banyak. Duduk tengah curah lah ni, lah ni, lah ni. Oh, tu duduk gelap juga. Jangan, jangan duduk gelap. Duduk lah ni. Duduk tengah curah. Saya khabar, saya diri sendiri lah. Tu kalau mak tahu teriak tu, mak. Jangan, jangan mak tahu. Tak kita ada bodoh. Auzubillah kena lak cak syaitan. Auzubillah minasyaitan rajim. Tung sungsan tu ayah mak. Nah, sungsan kun pa, kun mak. Nah, kena siya dia. Saya ada. Nah, na'udzubillah min syaitan. Kena pandi syaitan belakang. Na'udzubillah. Kata na'udzubillah min syaitan rajin. Nah, na'udzubillah min syaitan. Kata. Ya, saya nak kata aku jadi satru kat syaitan. Pensi dia. Nah, calai syaitan dia takut. Kata gitu, kat syaitan tu baik. Ya, dengan syaitan sama. Na'udzubillah min syaitan rajin. Bakal kata na'udzubillah min syaitan rajin. Sama nah. Tak ni kita baca dah. Lepas tu, amin. Makna katanya gapa? Terimalah. Doa tu imeh baca saning. Sebab tu imeh baca bukan ihdini dak ihdina. Ni nak ayat kata Islam ni tiap-tiap orang ni minta hak ramai, minta ummatan wahidah, minta kepada semua manusia dalam dunia ni. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami semua orang Islam, orang tak Islam pun ke jalan yang betul. Tiap-tiap orang tu ya ada ruh ummatan wahidah bang. Ada ruh ummatan wahidah. Yahmil hammal jami'. Bukan kata ya duk fikir ya tunjuklah aku jadi bodoh bang. Kecek bab kon dia. Dak Islam suka kecek bab semua dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ha tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kecek naik pap jamaah bukan naik pap sore dah. Yang noi ko jamaah neng krop krua kita. Kita tang kam neng teng krop krua kita apabila kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak semua manusia. Ni noi kata Islam ni adalah bentuk dia bentuk jemaah bukan sorad alis das sorad tadi syaitan alis asyaitan ma'al wahid wa min al isnaini ab'ad. Ni hadis Nabi. Syaitan duk sekali dengan orang sorang. Orang tak masuk gu, tak masuk jemaah, tak masuk puak. Nah, ya duk sorang ya kata aku panah dah sorang aku. Sorang dia. Kalau ngapa Quran pun dia sorang tak pergi ke? Ma syaitan. Syaitan ma al wahid. Nah, jangan ke hak tak reti nama. Nah, naudzubillah min syaitan. Kau ahli Quran, kau musuh syaitan kau kuat. Siapa ngapa Quran, syaitan marah pada dia lebih pada orang tak ngapa lagi. Lalu tu ya wa angkara juga. Gitu gini, gitu gini. Ya, baca Quran tu pening.
orang ngapa Quran tu pening, hidup dia kriak gapo ada. Ya syaitan tu musuh dengan puak-puak ahli Quran. Sebab tu kena jaga, kena kuat. Bila kita ni duduk dengan Quran, kita kena jaga kuat. Orang ngaji Quran, tak ada ngaji lain, bodoh sebab ni tak ada. Duduk bodoh, kalau ngaji lain, cergah. Ngaji Quran saya bodoh lah dah. Ini orang panggil, apa yang murah Quran dia marah benar buat syaitan. Syaitan murah sungguh-sungguh. Na'udzubillah min syaitan. Ngatuk lah, bodoh lah, wak mairu maisi lah. Dah belaka. Na'udzubillah min syaitan. Itu syaitan. Nampak dah tu, kalau orang Quran, nombor satu sekali. Allah Ta'ala wa yakfasta'iz billah min syaitan. Kita sebagai makmum kena kata amin. Kalau kita baca sore apa, amin. Minta itu hatimu. Doa ihdinas siratal mustaqim. Doa ni fardu lagi. Wajib lagi. Kena baca pesan khusyuk lagi. Serta kena bohjek dengan amin pula sah lagi. Itu baru ya kemah malak. Amin. Ya Allah, terimalah doa. Tok Imin kata ihdinas siratal mustaqim. Masuk aku tok, ya Allah. Masuk semua umat Islam. Ummatan wahidah. Semua umat Islam. Nah, alaikum bil jamaah. Naklah kamu duduk menjemaah. Sebab itulah ihdina. Itu di antara kita jalan kewajipan alaikum bil jamaah. Tunjuklah kami, tak ada kata ihdini. Tak ada kata iyyaka a'budu wa iyyaka astain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pacu-pacu tak kata apa? Iyyaka na'budu, bawa bawa orang panggil cita-cita umat semuanya. Tuah orang Islam, masya-Allah sungguh. Orang Islam yang Allah Taala latih jadi dia tu orang-orang usai tak kuang jinjai kuang klai tu usai tak orang Islam. Tapi tu tak khabar, tak khabar, tak apa, tak tiga apa. Ia kan nak muda yang ni sama apa tak tahu. Padahal dia duk minta kepada seluruh manusia dah. Seluruh manusia. Nah, ia kan nak abudu wa ia kan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada semua. Sebab yang nak jurus orang tak boleh. Batas kita buat malak. Orang buat tak malak, maka kita juga. Nah, kita ada seorang yang baik kapki. Orang lain tak ada baik kapki. Yang tepuh kita, punah juga kita. Nampak dah? Sebab tu kena malak belakang. Kena malak belakang. Ihdinas siratal mustaqim. Caw, caw lop, tang puang. Katulah, rakyat katanya tingginya. Islam ni tinggi. Tak ada salah apa kata masuk orang kafir tu ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kata orang Islam tu jelas dah. Tak ada salah apa. Sebab orang kafir duduk mana? Ghairil maghdubi alaihi. Orang kafir duduk situ. Waladdallini fa kafir. Bukan jalan tu. Jalan tu asal jalan-jalan puak-puak Yahudi dan Nasara. Yahudi yang ada ilmu yang tak beramal. Nasara orang yang tak ada ilmu beramal kuat. Na'udzubillah min al-maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu bukan jalan as-siratal mustaqim. InsyaAllah dah. Amin. Nah, naklah kata amin. Kak kata jangan kata ha, wirah. Sungguh. Nah, kongcia. Kita di makmumnya di kongcia. Berarti imam sudah baca, kita kata amin. Jadi kongcia dia. Ini ada hadis yang jelas. Nah, kepada kita bahwasanya disunat kata amin apabila kita tu dibacakan. Yustahabu liman yaqra'ul fatiha an yaqula ba'daha amin. Nah, amin. Yang kata nah, amin tak boleh kata. Jangan tasdik kami. Amin. Nah. Mana-mana ya Allah mustajib. Hei Tuhan aku, terimalah doa ta'imik. Doa wikat aku semua, umat Islam dan umat semua lah dunia ni. Amin. Nampak tak tu? Nah, semua tu nah Allah Taala Nabi wak cerita. Nah, kata salah seorang sahabat nama Wa'il bin Hajar qala sami'tu Nabi SAW alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa qala amin madda biha sawtahu ipanya amin. Nah, bukan atau apa amin nak buka kita dah. Nah, oh itu kena rajin. Nah, kalau kita di konsianing, ya konsianing ni konsi Allah Taala suruh kita cia tu imi. So cia tu imi dah. Begitulah. Nah, rafa'a biha sautahu.
akik suara dia amin la ilaha illallah ning ajaran Allah Subhanahu wa taala dah itu la ilaha illallah sekurang-kurangnya yasma'u man yalihi min as-saffil awal nah dengar orang sah yang kedua orang tepi dia tu dengar amin bukan tak amin tak dengar nah kena baca dah abis duk tengok pelajar-pelajar tak amin dah nah ya pasal apa sampai kena kerang di syaitan ada apa syaitan belakang semua tu syaitan bila siapa tak jalan menurut ajaran Allah ajaran sunnah Nabi SAW adalah orang tutup kum orang panggil crop dengan daripada syaitan na'udzubillah min syaitan rajim. Nah kata Abu Daud Ibn Majah atau fa yartajja bihal masjid jadi gagal masjid baru kata amin tu bunyi gagal lah masjid itu makna katanya pakak kata dia lah semai ramah pakak amin insyaAllah dah pada ni jangan tak kata amin fa ita dia di makmunah nah dan orang baca pun kena kata amin sendiri kita dah kita baca surah semaya furada atau baca qasmaya Taimi maya sirri kita baca sendiri kita kata waladdallin amin insyaallah dah amin tu bukan ayat Quran ngamalan nah bukan ayat Quran tu walaupun ada dalam Quran tapi bukan hak maksud sini dak apabila iza ammana al-imamu fa amminu ni hadis Nabi hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apabila berkata oleh imam amin tu naklah makmum kata katik fa aminu naklah kamu kata amin ni Nabi oyak nah hari ni terdengar Nabi oyak dah jangan pia tak kata lepas dah ni nah fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddam min dhambi masyaallah karena sesungguhnya siapa dia kata amin sama betul lah malaikat dengan amin malaikat malaikat pun kata amin juga baru kita baca malaikat doa kita dan kita semaya ada dalam malaikat ada malaikat pun kata amin juga kalau kita kata betul lah dengan apa dia malaikat kata ghufira lahu ma taqaddama min dhambi dia apa baginya semua dosa lepas maidah dengan sebab kita kata amin tu apa habis dosa lepas dah oh masyaallah besarnya ni ada sahih Bukhari Muslim bukan hadis dongeng dak. Nah, kita boleh beramal sangat-sangat bila hadis muttafaqun alaih. Oleh itu, sebab tu kalau kita tengok Hambali banyak dia tu takmir sudah pak tu amin selalu dah buat makmum. Pasal apa dia berbuk nak usup nak udang dengan malaikat? Takut malaikat kata dulu ya kata dia tak betul lah. Nah, tapi Hanaf Syafi'i kita tu sengaja sikit. Ladallin amin dengan atuk imin lah nah kalau banyakkan Hambali dia selalu amin tapi Hanafi tak ada ni tak ada kata amin dia kata sekoha sebenarnya hadis ni jelas malak kita tak ada nak turut mazhab mana kita turut hadis Rasulullah SAW mazhab sebagai tok guru yak wari hadis ni pada kita wari hadis ni untuk berdalil dengan mazhab dia maka kita turut hadis nah tu kerana kewajipan kita adalah turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu itu di antara kelebihan dia dah. Nah, idza qala ahadukum fi sholati amin wal malaikatu fi samai amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sahih Muslim. Sahih juga. Malaikat di langit itu kata amin kepada ta'imi baca Fatihah. Masya-Allah. Gagal dunia ni kita semaya. Buat itu tu alai, tahu apa kaya. Padahal dunia ni gagal. Malaikat langit ni amin juga. Hadis ni je lah. Apabila mengimam, apabila katalah oleh seorang kamu dalam semaya amin, malaikat kata di langit kata amin, maka betul lah malaikat masa, maka ghufir lahumma taqaddam min dhambi. Ya pun semua dosa. Dengan sebab kita kata amin, sah tu apa dosa habis. Tapi kita tak wahai dari dia. Na'udzubillah. Janganlah lepas dan inah. Kata amin saya ke kam dia ni. Tak mahai bab kong rau. Ti lew ma. Tuk lop lang pai mut lei. Allah. Okat mak. Samrap kon ti jaca. Nah. Ma patana ciwit dia tu. Ujadi saat-saat ciwit dia. Dengan daripada dosa. InsyaAllah ta'ala dah. Supaya dosa dia tu. Digugurkan oleh Allah semuanya. Nah. Amin.
Ada hadis daripada itu Sahih Muslim juga. Iza qala al-imam atau iza qala waladhalin faqulu amin. Ni Allah Ta'ala, ni Nabi kata. Kata aminah. Pahdaning, siapa tak kata amin, lawan Nabi. Lawan Nabi. Qulu amin. Nah, nama kata amin. Nah, lepas tu dia kata kan? Yujibkumullah. Nah, secara Allah Ta'ala terima jawab apa dia permintaanmu. Yujibkumullah. Ada Sahih Muslim juga. Nah, Allah Ta'ala tidak mensia-siakan. Apabila tak imam minta, buat kita pakai sokong belakang makmum beratus-ratus ni. Yujibkumullah. Nah, secara menjawab, memperkenan akan kamu oleh Allah. Allah kau tak tabrak. Nah, segala doa kanak-kanak kamu. Allah. Gitulah dah. Hari ini kita tamatkan suratul Fatihah. InsyaAllah Ta'ala turut daripada awal surah lagi supaya jangan kita jahil. Sebab surah ni surah orang panggil As-Sab'ul Mathani. Tujuh surah, tujuh ayat yang duk ulai-ulai semua. Kita ulai baca bagai kita tak erti ni, siawailah makmat. Nah, mari kita pakai erti. Kalau rasa nak erti panjang lagi, ambil kitab abi nama dia Tafsirul Zikril Hakim bagi suratul Fatihah. Abi wak mari tangtak pi neng pa neng kau neng kau pat sun pat neng pat ek. Nah, siapa pada hari ini 40 tahun dah. Nah, learning dekat 40 tahun dah tafsir surah Fatihah. Nah, oleh itu maka mari pakak ngaji sungguh. We pahe luksung siapa kepada akar umbi suratul Fatihah. Jing kau cai mak jing tam hai rau khosyok nakan an Fatihah. Nai mer rau cap an cap cai kong rau kap Fatihah dai. Mana lamat kong rau mi ciut ciwa. Tapi kalau lut daripada kuamai Fatihah naik lamat, sedang wa lut ciwit ciwa kong solat nan lut jak rau na'udzubillah. Maya pelang-pelang gitu, na'udzubillah min zalik. Kada itu waffaqanallahu iyyakum na ittiba'i sunnati nabiyhi karim sallallahu alaihi wasallam fi salatikum wa fi hayatikum at-tayyibah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله.